اعلموا أن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه فعظموه حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على متن صراط مطاياكم. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمؤمنات والمؤمنين وانصرهم على معاني الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهدم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الحبائب وعلى ختانه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسبطه الحسن والحسين وأمهما الزهراء جميع المفاخر والمناقب صلاة وسلاما دائمين أبدا سمدا لا يحصيهما هاسب. وأسألك اللهم بجيهم لديك أن تزن لنا العطايا المواهب وأن تصف عنا جميع البلايا والمصائب وأن تلحقنا بهما ربنا يا الله في أعلى المراتب. أما بعد، ويا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti takwa yang sesungguhnya. Apa arti takwa yang sesungguhnya? Al-Imam Ali karramallahu wajha wa radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan: At-taqwa hiya al-amal bitanzil wal ridha bil khalil wal istidad li yaumir rahil wal khauf min al jalil. Arti takwa yang sebenar-benarnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dalam melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan takut dalam meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenarnya adalah mengamalkan isi Al-Qur'an. Takwa yang sebenarnya adalah ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik sedikit ataupun banyak. Takwa yang sebenarnya adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, menghadap kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala manusia akan bahagia. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dilindungi daripada segala keburukan. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan rezekinya. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan oleh Allah daripada kesulitan-kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan keluarkan dari kesulitan yang dialaminya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari jalan yang tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Oleh karena itu Sayyidina Luqman Al-Hakim rahimahullah mengatakan kepada putranya: "Ya bunayya ij'al taqwallah tijarah ya'tika ribih min hayri bidha'ah." Wahai putraku, jadikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah dagangan buat anda. Anda jika berdagang dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang kepada anda ribih, keuntungan, rezeki tanpa anda harus memiliki modal dan tanpa anda harus memiliki barang dagangan. Maka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala memperlancar rezeki kita, memperbagus keadaan kita dan membuat kita bahagia di dunia dan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmat-Nya. Tidaklah kita mendapatkan nikmat sekecil apapun kecuali itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Oleh karena itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih." Faka'annama hidan lahu dunya bihadza firiha. Yang artinya barang siapa yang Allah berikan keamanan di dalam dirinya, aman mau pergi ke mana aja, aman ketika keluar kota, aman ketika keluar dari rumahnya, aman di dalam rumahnya, dan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dalam badannya, dan Allah berikan kepadanya rezeki yang cukup untuk dimakan dalam satu hari, maka sesungguhnya dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan seisinya. Oleh karena itu wajiblah kita bersyukur kepada Allah. Syukur yang dikatakan oleh ulama bukan hanya syukur dengan lisan, tapi wajib syukur juga dengan janan, wajib juga syukur dengan arkan. Kita wajib syukur dengan janan, dengan hati kita, dengan meyakini di dalam hati kita apapun yang kita miliki daripada nikmat, daripada rezeki, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Tidaklah ada nikmat yang ada pada kalian kecuali semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang tua kita mendapatkan rezeki,
bukan karena jabatan kita, bukan karena kekuatan kita, kelebihan kita, tapi semata-mata apapun yang kita miliki itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Itu arti syukur dengan hati kita. Syukur juga dengan lisan kita, dengan memperbanyak untuk mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa waqad adda syukraha." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-Nya satu nikmat, kemudian setelah menerima nikmat tersebut hamba tersebut mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan mencatat hamba tersebut sebagai manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah mengucapkan alhamdulillah. Suatu saat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seseorang, dan kemudian Nabi bertanya kepadanya karena perhatian beliau kepada sahabat-sahabatnya, "Kaifa asbahta, bagaimana keadaan Anda wahai fulan?" Maka beliau sahabat Nabi mengatakan, "Bikhair ya Rasulullah. Bikhair ya Rasulullah, alhamdulillah ala bikhair, dan baik ya Rasulullah." Ditanya dan diulang lagi kedua kali oleh Nabi, "Kaifa asbahta?" "Qala bikhair." "Kaifa asbahta?" Ketiga kali ditanya lagi, "Bagaimana keadaan Anda?" Jawabannya, "Alhamdulillah bikhair." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadzal ladzi uridu minka." Ini yang aku inginkan jawaban daripada Anda. Jangan cukup mengatakan bukhair, saya alhamdulillah, saya sehat, saya berprestasi ini, saya memiliki keuntungan ini, tapi diselipkan dengan kata alhamdulillah. Alhamdulillah saya mendapatkan kesehatan. Alhamdulillah saya mendapatkan nikmat. Alhamdulillah saya mendapatkan rezeki. Inilah syukur dengan ucapan dan dengan lisan. Tidak cukup dengan ucapan dan juga dengan hati. Wajib juga dan paling penting bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur dengan anggota badan kita. Syukur dengan menggunakan anggota badan kita untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk apa yang diberi, yang menjadi sebab ridhanya Allah kepada kita. Inilah makna syukur dengan arkan, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu malam aku tidur bersama Rasulullah SAW dalam satu selimut, dan menyentuh kulitku kulit beliau, dan kemudian Nabi SAW mengatakan kepadaku, "Atazanina ya Aisyah an ata'abbad li Rabbi?" "Wahai Aisyah, apakah Anda mengizinkan aku untuk aku beribadah kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala?" Bagaimana tawadhu Rasulullah SAW masih meminta izin kepada Sayyidatuna Aisyah untuk beribadah. Tidak seperti orang yang angkuh kepada istrinya, kepada keluarganya, tapi lebih dulu meminta izin kepada istrinya yang tercinta, Sayyidatuna Aisyah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beranjaklah Rasul. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, uhibbu qurbaka ya Rasulullah, walakin usiru hawak." "Aku ingin sekali berdekatan dengan Anda ya Rasulullah. Aku ingin bahagia ketika berdekatan dengan Anda, tapi aku lebih mendahulukan keinginan Anda untuk beribadah kepada Tuhan Anda, Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah SAW beranjak dari tempat tidurnya menuju air wudhu, dan kemudian Rasulullah SAW berwudhu. Kemudian Rasulullah SAW salat di samping daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Radhiyallahu taala anha, dan beliau melihat Sayyidina Rasulullah SAW ini takbiratul ihram, kemudian di saat berdiri setelah membaca Fatihah, membaca ayat-ayat Quran yang sangat panjang. Tidak cukup hanya panjang yang dibaca, setiap ayat yang dibaca oleh Nabi SAW keluar tetesan air mata dari kedua mata beliau yang mulia. Nabi SAW membaca Al-Quran dalam keadaan menangis. Kita membaca Al-Quran dalam keadaan apa? Nabi SAW yang manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menangis di saat berdiri dan lama membaca Al-Quran. Diperhatikan oleh Sayyidatuna Aisyah ketika ruku, Nabi SAW membaca tasbih yang lama juga, bahkan menangis juga sampai ruku. Bahkan diperhatikan oleh Sayyidatuna Aisyah, cucuran air mata Nabi SAW sampai membasahi jam genggot beliau. Bahkan dikatakan di akhir sholat sampai dada beliau basah, bukan dengan keringat tapi basah dengan cucuran air mata Nabi Muhammad SAW ketika bermunajat dengan Allah, dengan Tuhannya. Dan di saat itu setelah selesai salam dan mendekati subuh, Rasulullah SAW selesai daripada solatnya, maka Sayyidatuna Aisyah berkata kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ma yukik, apa yang membuat Anda menangis ya Rasulullah?"
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. Bukankah Tuhan Anda ya Rasulullah sudah menjamin mengampuni dosa-dosa Anda, dosa yang berlalu ataupun dosa yang akan terjadi, jika itu pun ada dosa, wa hasra wa kalla. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdosa. Bukankah semua dijamin oleh Allah SWT untuk diampuni, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Nabi kita dengan lemah lembut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidaklah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada aku kemuliaan dan Allah berikan kepada aku ampunan daripada dosa-dosa yang telah berlalu ataupun yang akan ada. Maka aku ingin bersyukur kepada Allah dengan cara seperti ini. Ini arti syukur yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Pada hari ini kita menghadapi hari raya Idul Adha. Kita berbahagia, kita senang karena di hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kita bersikir, kita bertasbih, kita bertakbir kepada Allah, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia, tapi kebahagiaan kita yang sebenarnya bukan karena kita memiliki atau memakai pakaian yang baru atau pakaian yang bagus, tapi karena kita mendapatkan ridha Allah dan insyaallah juga mendapatkan pahala besar dan ampunan besar dari Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Inilah yang dikatakan oleh ulama, laisal id liman labisa jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Laisa al-id liman tajammala bil libas wal markub, innamal id liman ghufirat lahu dhunub. Laisa al-id liman akala at-tayyibat wa tamatta' bis syahwat wal ladzat, innamal id liman qubilat taubatuhu wa budilat sayyi'atuhu hasanat. Bukanlah hari raya itu bagi seseorang yang memakai pakaian yang baru, tapi hari raya yang sesungguhnya bagi dia yang ketaatannya terus bertambah, ibadahnya terus bertambah, zikirnya terus bertambah, salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bertambah. Maka setiap saat yang bertambah harinya ke amal soleh dan amal ibadahnya, maka hari itu sesungguhnya adalah hari raya baginya. Bukanlah hari raya bagi mereka yang memperindah dirinya dengan pakaian yang bagus dan mewah, dengan tunggangan atau dengan kendaraan yang bagus, tapi sesungguhnya hari raya itu bagi mereka yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah hari raya bagi mereka yang makan makanan yang enak di saat itu, makan makanan yang lezat atau bersenang-senang dengan syahwatnya, tapi hari raya yang sesungguhnya bagi mereka yang taubatnya diterima oleh Allah dan digantikan dosa-dosanya oleh Allah dengan pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hari raya yang sesungguhnya. Oleh karena itu Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu, beliau di satu hari raya beliau terlihat ini makan hanya sepotong roti, tidak pakai lauk, tidak ada kejunya, tidak ada saminnya, tidak ada lahamnya, hanya sepotong roti. Maka dikatakan oleh mereka, ya Imam, ya Amirul Mukminin, padahal di saat itu beliau Amirul Mukminin, Anda sekarang berada di dalam hari raya tapi Anda makan hanya sepotong roti tanpa yang lainnya. Maka Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, al-yawm lana id wa amas lana id wa hadan lana id wa kulla yawmin la na'si Allah Subhanahu wa ta'ala fa huwa lana id. Bukan hari ini aja hari raya bagiku, kemarin juga hari raya bagiku, esok juga hari raya bagiku. Setiap hari kalau aku tidak bermaksiat di hari itu, maka hari itu bagiku adalah hari raya yang sebenarnya. Ini hari raya yang sebenarnya. Diceritakan ada seseorang yang menangis di saat hari raya. Maka kemudian ditanya oleh sahabatnya, kenapa Anda menangis? Aku menangis karena melihat keadaan anakku. Aku tidak bisa memberikan kepada anakku pakaian yang baru. Aku tidak bisa memberikan kepada anakku makanan yang enak-enak. Sehingga aku sedih melihat anakku memakai pakaian yang lama, makan makanan yang sederhana, sedangkan kawan-kawannya memakai pakaian yang baru dan makan makanan yang enak-enak. Kemudian sampai kabar itu kepada anaknya. Anaknya masih kecil, anaknya masih bersih, datang kepada orang tuanya dan mengatakan kepada orang tuanya, wahai abi, wahai ummi, sesungguhnya hari raya bagiku adalah bukan dengan pakaian yang baru, bukan dengan makanan yang enak-enak. Ketahuilah wahai ibuku, wahai ayahku, bagiku hari raya ketika ayah ridho kepadaku, ketika ibu ridho kepadaku, ketika aku mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
itulah hari raya musuh. Apa artinya kita bersenang-senang dengan kelezatan, kenikmatan jika kita dimurkahi oleh Allah? Apa artinya kita memiliki uang yang banyak, harta yang banyak kita, jika orang tua kita murka, marah, tidak ridho kepada kita? Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullah. Hari ini juga dinamakan dengan Hari Raya Haji. Dinamakan Hari Raya Haji karena mereka yang Allah berikan nikmat dan kemudahan bisa berangkat ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk taat mereka kepada Allah. Dan itu adalah kesempurnaan bagi seseorang untuk menyempurnakan rukun-rukun Islam yang lima. Oleh karena itu, mereka yang haji, kita doakan mereka semuanya diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusannya, dilindungi dari segala keburukan, dan sampai ke rumah mereka selamat dengan membawa haji dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alangkah beruntungnya mereka yang melaksanakan ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa ila al-jannah. Antara satu umrah dengan umrah yang lain akan dihapus dosa-dosa di antara keduanya. Dan ketahuilah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balasan bagi orang yang melaksanakan haji bukan balasan dengan menghapus dosa lagi, tapi balasan bagi orang yang melaksanakan haji langsung jaza minallah al-jannah. Jaza minallah, balasan dari Allah adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah mereka yang melaksanakan ibadah haji. Sampai-sampai bukan hanya itu, seseorang yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan doa khusus daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah orang yang haji daripada umatku. Ampunilah orang yang haji dan ampuni juga orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji. Bukan hanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang melaksanakan ibadah haji, tapi siapa yang didoakan, siapa yang dimintakan ampunan oleh orang yang haji, maka dia pun akan mendapatkan bagian daripada kemuliaan tersebut. Oleh karena itu kita dianjurkan, jika ada seseorang daripada tetangga, keluarga kita, kerabat kita yang datang daripada haji, untuk kita meminta doa kepadanya sebelum 40 hari semenjak kedatangannya. Maka disitulah kita mendapatkan sesungguhnya bukan doa daripada orang yang haji itu sendiri, tapi sebelumnya kita mendapatkan doa langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bagi seorang yang melaksanakan ibadah haji. Suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan hajjatul wada, hajjatul wada hajjah pertama, haji pertama sekaligus haji terakhir bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi hanya satu kali haji di tahun ke-10 daripada Hijriah. Oleh karena itu, hajjatul wada tidak lain dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 bulan 3 hari sebelum wafatnya. Jadi ketika itu bulan haji, kemudian ada bulan Muharram, bulan Safar, kemudian Rabiul Awal tanggal 12 Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. 3 bulan 3 hari sebelum wafatnya Nabi hajjatul wada. Apa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau tahu kapan akan wafat. Beliau tahu dan beliau merasa bahwasanya beliau tidak lama akan meninggalkan umatnya. Di saat di Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak siang hari terus berdoa kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbenam matahari. Tahu siapa yang dimintakan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari semenjak siang hari sampai terbenam matahari, Nabi khusyuk berdoa, nangis berdoa, tadarruk kepada Allah. Tidak lain yang diminta umatnya, kebaikan untuk umatnya, rahmat untuk umatnya, dan maghfirah untuk umatnya. Tidak berhenti daripada doa-doa beliau panjatkan kepada Allah, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat Jibril datang kepada beliau. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada beliau, ya Muhammad, bisyarah kabar gembira buat anda, Allah Subhanahu wa taala menjamin akan mengampuni dosa-dosa umat anda. Semua dosa-dosa umat anda akan diampuni oleh Allah. Illa tabi'a, kecuali dosa di antara manusia, di antara mereka sendiri. Maka Nabi alhamdulillah mengucapkan alhamdulillah. Tapi Nabi tak terlihat wajah beliau susah. Beliau sedih. Dapat kabar gembira tapi sedih. Dapat kabar gembira seperti ini tapi beliau masih susah. Kenapa? Masih ada catatan illa tabi'an, kecuali dosa di antara manusia. Nabi masih tidak ridho, masih tidak bahagia, masih khawatir dengan umatnya yang akan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi terus berdoa sampai ke Muzdalifah dari Arafah, perjalanan ke Muzdalifah terus berdoa. Sampai Muzdalifah berdoa di malam hari. Sampai betul-betul malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi Muhammad, baru mengatakan Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar gembira dari malaikat Jibril. Wahai Muhammad, ketahuilah bahasanya Allah telah memberikan jaminan mengampuni dosa-dosa umat anda hatta tabihan, bagi mereka yang tidak bisa melaksanakan atau meminta ridho kepada orang yang dizaliminya di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beruntunglah kita memiliki Nabi setelah beliau. Beruntunglah kita sebagai umat yang memiliki Nabi yang kasih sayangnya luar biasa kepada kita, lebih daripada kasih sayang orang tua kita kepada kita, yang selalu dipikirkan adalah umatnya dan umatnya dan umatnya, bahkan tidak berhenti di sini sampai akhirat pun yang dipikirkan adalah umatnya. Nabi adalah manusia yang paling sibuk di saat nantinya di padang mahsyar untuk mencari mana umatnya dan mana umatnya, untuk menolong mereka jangan sampai neraka, jangan sampai sengsara. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kepada kita untuk kita mengkurbankan sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban di hari ini dan 3 hari daripada ayam tasyrik, hari tanggal 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah ini. Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, ma min amalin fi yaumin nahar, ma amila ibnu Adam fi yaumin nahar min amalin ahab ilallah subhanahu wa ta'ala min iraqatid dam. Tidaklah hamba melakukan satu amalan di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai, yang lebih disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada ibadah menyembelih kurban. Ini ibadah yang paling afdol di hari raya ini dan hari-hari tasyrik, berkorban dengan sebagian harta kita untuk membeli kambing ataupun satu ekor daripada sapi ataupun unta. Tidak banyak kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkorban sedikit. Tidak kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diminta oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Kita bayangkan bagaimana kalau ada perintah dari Allah kita diperintahkan untuk mengorbankan anak kita, putra kita. Nabi Ibrahim sekian lama sampai 86 tahun tidak memiliki anak, baru kemudian Allah berikan kepada beliau anak. Satu, hampir satu abad tidak punya anak, kemudian punya anak. Bagaimana bahagianya diberikan oleh Allah SWT anak yang tampan, anak yang cerdas, pintar, bakti sama orang tua. Dan tahu-tahu ada perintah dari Allah untuk menyembelih anak tersebut. Bagaimana beratnya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, tapi Nabi Ibrahim mendahulukan perintah Allah daripada kepentingan dirinya, lebih mendahulukan cinta Allah daripada cinta keluarganya sendiri, cinta anaknya sendiri. Segala-galanya Allah subhanahu wa ta'ala lebih didahulukan daripada urusan pribadinya, urusan yang lain. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sunat, dan beliau pertama kali yang melaksanakan sunat, maka di saat datang perintah Allah, Nabi Ibrahim langsung segera spontan ketika itu mencari apa yang ada di sekitarnya, mendapatkan kapak, kemudian digunakan untuk menyunat daripada kemaluannya. Dan disitulah yang dikatakan oleh mereka, ya Nabi Ibrahim, kenapa tidak pakai silet aja? Aku tidak mendapatkan silet, dan mengakhirkan perintah Allah itu adalah dosa besar bagiku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yakambanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya keluasan dalam rezekinya tapi dia tidak mau berkorban, maka janganlah dia mendekat kepada musallah-musallah kami, mendekat kepada tempat-tempat salat kami. Dan ini ancaman yang keras dari baiklah Nabi Muhammad SAW bagi mereka yang memiliki harta yang lebih, tapi Allah SWT tidak mau berkorban untuk Allah SWT dengan sebagian hartanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah, kita sebagai manusia yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, tapi jangan kita sedih. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dimuliakan oleh Allah. Berkat Nabi kita Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan umat Nabi Muhammad bi akramir rusuli kunna akramal umawi, dengan sebab Nabi yang paling baik, Nabi yang paling mulia kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang paling mulia. Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi kita sebagai manusia yang belum ditakdirkan oleh Allah untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, tapi kita bisa mendapatkan pahala ibadah haji. Dengan apa kita bisa mendapatkan pahala ibadah haji? Rasulullah SAW bersabda, Al-Jum'atu hajjul fuqara, Al-Jum'atu hajjul fuqara. Jum'atan, sholat Jum'at yang kita adakan satu minggu sekali,
maka itu pahalanya sama seperti ibadah haji bagi mereka daripada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Maka kita bisa mendapatkan pahala ibadah haji satu minggu sekali, bukan hanya satu tahun satu kali. Bahkan juga kita bisa mendapatkan pahala ibadah haji setiap hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-fajr fi jama'ah summa qa'ad yadhkuru Allah ta'ala fihi hatta tatlu' asy-syams summa shalla rak'atain kana lahu ka'ajri hajj wa umrah tamah. Barang siapa yang salat subuhnya berjamaah kemudian tidak beranjak dari tempat salatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai terbit matahari kemudian bangun untuk melaksanakan salat dua rakaat, maka Allah berikan kepadanya pahala haji sekaligus bonus daripada pahala umrah. Tamah, sempurna dan sempurna. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man hada ila masjid la yurid illa an yata'allama khaira aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi dan berjalan ke masjid, tidak ada niat, tidak ada tujuan untuk pergi ke masjid kecuali untuk mempelajari yang kebaikan, mempelajari ilmu agama, atau dia akan mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan diberikan pahala seperti orang yang haji, yang sempurna hajinya, bukan yang setengah-setengah pahala hajinya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, man nasha fi hajati ahlihi adallahu Allah ta'ala bi khamsatin wa sab'ina alfa malak bi khamsatin wa sab'ina alfa malakin hatta yafraha fa ila faraha katabullahu lahu ajra hajja wa umrah. Barang siapa yang berjalan keluar dari rumahnya, tujuannya untuk apa? Untuk mengabulkan hajat saudaranya, bukan hajat pribadinya, maka Allah akan berikan kepadanya naungan dengan naungan 75,000 malaikat Allah Subhanahu wa taala sampai terkabul hajat saudaranya. Dan jika sudah terkabul hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala haji dan umrah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita diberikan iman yang kuat, iman yang istiqamah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khair wa afiyah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga negara kita ini, negara yang tercinta ini, dan semua negara orang negara-negara Islam diberikan oleh Allah kemakmuran, ketenangan, keamanan, dan Allah berikan kepada keluarga kita dan kepada orang-orang yang kita cintai iman yang sesungguhnya, takwa yang sesungguhnya, dan diberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal Qur'an al-Azim أقول قولي هذا وأستغفر الله وإلى كل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إنك إن شانئك هو الأبتر. هذا ما أقول لكم أستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه بكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad bil farah wassurur wa da'afa lil muttaqina jazilal ujur wa subhana man harrama sawmahu wa ajaba wa awjaba fitrahu wa hadhara fihi minal hurur. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له شهادة يسر الله لنا بها سبور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الظهور. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد, فيا أيها الناس اتقوا
اتقوا الله واعلموا ان يومكم هذا يوم عظيم فاكثروا فيه من الصلاه على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. فيا ايها الناس انتهزوا فرصتكم هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء الى الله سبحانه وتعالى فان الدعاء في هذا اليوم مستجاب وبإكثار التوبه والاستغفار اليه من جميع الذنوب والاخطاء فان الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. واكثروا منها في هذا اليوم من الاعمال الصالحه من الصدقه للفقراء والمساكين وللايتام والارامين وسائدوا كل من يهتد الى مساعدتكم فان جميع اعمالكم هذا اليوم مقبوله والله يحب المحسنين. ثم اكثروا من الذكر وقراءه القران والصلاه على النبي المختار وذلك كله مكتوب في صحائف اعمالكم. جعلنا الله تعالى واياكم من عباده الصالحين المتقين امين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر اعداء الدين واهلك الكفره المشركين وعلي كلمتك الى يوم الدين. اللهم اغفر شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا الا الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم. ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين.